Ibu Amanda, bagaimana pendapatnya di masa pandemi ini sebagai ibu pemilik warteg? Ya, pendapatnya parah. Omset turun jauh ya. Pelanggan enggak ada lah. Biasa ojol-ojol makan bungkus ditawarin itu enggak mau. Enggak jadi, itu banyak juga. Suruh bungkus jangan makan di tempat itu enggak mau. Mintanya makan di tempat kan. Tapi kan enggak mau, katanya mau makan di mana. Enggak jadi, banyak yang balik lagi. Oh, berarti sekarang emang aturannya gua mana juga enggak boleh, pelanggan enggak boleh makan di tempat ya. Iya, sebenarnya kan ya. Tapi udah kadang berapa hari mah saya kadang ada polisi. Pak, 1-2 orang mah enggak apa-apa, Pak. Boleh di depan. Orang nggak berkerumun, sementing kalau kayak gitu nggak mau pak orang yang makan aku pernah itu sebenarnya melanggar juga bu kayak gitu kadang polisinya, tapi ya kadang yang nggak tegas ya boleh malah nggak apa-apa gitu, tapi kalau yang tegas dimarahin banyak pernah kali bagi aja yang bu jangan. Kalau yang suka datang ke sini mengimbau kayak gitu, tugas selain kepolisian siapa aja? Satpol PP Kota Tangerang. Satpol PP kadang waktu malam-malam kalau nonstop itu waktu masih nonstop itu juga dibilangin sampai kadang dua mobil itu ya. Satpol PP kalau malam. Terus kalau ibu bilang tadi penurunan omsetnya cukup drastis, berapa persentase penurunannya kira-kira berapa? 70% hampir berarti 90% sendiri. Hampir 90% menurun. Ya, iya. Hanya 10% doang bertahan iya. Di masa pandemi ini. Iya. Yang umumnya sebelumnya pelanggan di sini dari siapa aja? Ojol, orang-orang PT, karyawan lah itu ya. Terus bisa menurun karena mereka? Karena keluarnya tidak bisa makan di tempat. Dia mintanya makan di tempat gitu. Karyawan-karyawan juga banyak yang libur iya, ya? Iya, banyak yang itu komplainnya. Katanya mau makan di mana gitu. Terus antisipasinya buat ngakalin kayak gini gimana tuh? Ya, kucing-kucingan. Orang makan gitu kan ya, kadang kita ambil ya kalau lagi sehingga nggak ada polisi, saya tawarin nggak apa-apa gitu. Kok boleh makan di tempat? Nggak apa-apa lah. Dan si konter pas kalau ada polisi kalau pagi-pagi, jangan mas, ada polisi di depan gitu. Saya nggak berani gitu. Soalnya ntar ditegur gitu. Terus kalau kayak dari persediaan menu-menu? Oh banyak yang dikurangin menunya. Hampir berapa porsi sendiri yang dimasak gitu. Banyak menu. Itu pas sekarang kita paling masak biasa nyampe 50 apa kalau sekarang paling 50 apa? 50 menu. 50 menu. Sekarang paling 20-an, 15. Banyak banget yang tidak kurang. Berarti untuk antisipasinya dengan mengurangi menu pilihan juga ya biar. Iya, biar enggak nombok juga. Enggak, iya maksudnya enggak nombok juga, terus kan sayang kalau dibuangin gitu. Terus juga sekarang kan enggak bisa 24 jam. Jam 8. Berarti sekarang kalau buka jam berapa? Jam 6. Buka jam 6, tutup jam 8. Sebelumnya? Sebelumnya 24 jam. 24 jam. Kalau petugas di sini untuk razia memeriksa begitu, ada jam-jamnya nggak? Nggak tentu. Nggak. Paling kadang malam jam 9. Pernah Satpol PP. Oh, ini jam berapa? Oh, iya, nah, bentar lagi, Pak. Gitu. Himbauan-himbauan diberikan? Himbauan-himbauan. Tapi belum ada sanksi atau teguran yang diberikan selain himbauan doang kan paling? Belum. Himbauan doang. Terus untuk harapannya ini gimana Bu? Ya harapannya biar cepat pulih kembali, biar normal lagi, stabil ekonominya gitu. Kalau kayak gini kan pusing orang karyawan buat sewa, buat karyawan ya. Ini hampir seberapa hari aja udah kewalahan pengaturan pemasukannya. Tapi kalau untuk mendukung program pemerintah ini mendukung Ibu? Apanya? Mendukung program PPKM darurat ini mendukung? Ya ikuti aja aturan. Cuman solusinya belum ada yang pas buat iya, masyarakat seperti ibu ya. Juga nggak ada bantuan kan nggak dapat gitu. Oh belum ada bantuan dari pemerintah. Nggak ada. Bansos. Sama sekali selama pandemi belum ada dapat. Dulu waktu pertama itu waktu di Depok saya pernah, tapi di sini belum. Saya kan di sini baru. Semenjak puasa dan. Puasa tahun kemarin ya. Tahun kemarin baru berapa bulan. Oke, itu aja. Makasih Bu Manda ya. Jangan lupa subscribe ya.